Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia IT. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial mengenai cara membuat gambar percaya di CorelDRAW. Oke guys, langsung aja di sini kita tonton tutorialnya. Oke guys, jadi di sini kita akan membuat langsung membuat gambar percaya ya. Di sini kalian langsung aja buka aplikasi CorelDRAW kalian, terserah sih mau pakai Corel X berapa, jadi sama aja kok. Oke, di sini kita buat new dokumen. Nah ini sebagai contoh aja ya, di sini kita buat background yang agak gelap. Oke, kemudian di sini kamu cari gambar yang ingin kamu buat bercahaya. Di sini aku contohnya aja ya, logo. Jadi logo kayak logo kabupaten gitu. Oke, di sini kita tarik ke aplikasi CorelDRAW-nya. Kita tarik. Oke, masukin ke background ini ya. Di sini kita kecilin aja gambar logonya. Oke. Setelah itu di sini kita copy dan paste atau duplikat jadi dua ya gambarnya, untuk lihat perbedaannya. Oke, di sini kita kecilin ininya. Ini untuk area itunya kita pakai shape ya, tool shape. Kalau dari atas kedua. Oke. Tool shape itu ya. Namanya shape tool kalau enggak salah. Oke. Di sini kita pilih ke tool drop shadow. Kalian bisa lihat sendiri di kalian mencet drop shadow ya. Oke, drop shadow. Klik, kemudian kita tarik dari pojok gambar. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, kemudian kalau udah seperti itu, kita lepas. Dan kalau di sini warnanya kan masih hitam ya. Di sini kita bawa warnanya putih. Oke, kita ubah. Kemudian untuk ininya kita pilih yang ADD. Kalau normal dia nggak terlalu bercahaya ya, kita pilih yang ADD aja. Kalian bisa coba-coba sendiri pilih yang mana, tapi biasanya aku pakai ADD untuk yang lebih bersinar. Oke, kalian bisa lihat itu perbedaannya udah terlihat ya. Jadi untuk yang udah dikasih sinar ini terlalu gambarnya jadi terlihat lebih bukan menarik sih, lebih apa ya, kalau di background gelap gitu terlihat lebih bercahaya gitu, lebih jelas. Oke, di sini ini yang sebelumnya ya, kalau belum dikasih cahaya gambarnya seperti itu kalau before-nya, dan ini after-nya jadi seperti ini. Oke, after-nya coba kalian bisa lihat bedanya sendiri ya. Jadi untuk kalian yang edit-edit, jadi kasih cara ini aja, jadi gambar kalian lebih bersinar. Oke, untuk di sini juga kalian bisa untuk menambah sinarnya dengan ubah yang di atas itu ya. Kalian itu kan 15, kalian buat 20 dia lebih sinarnya lebih nambah. Sebenarnya terserah kalian sih ya, maunya yang seperti apa untuk sinarnya. Oke, gimana kan, mudah banget kan, jadi gambar kalian lebih bercahaya gitu, lebih terlihat lebih bagus. Oke, mungkin itu saja aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.